manusia ajaib hidup di planet ilmu pengetahuan kuno. Mereka dapat menjawab semua pertanyaan di dunia. Mari teman-teman, kita jelajahi dunia pengetahuan. Hai. Hai, aku Bob yang cerdas. Aku tahu semua tentang kehidupan. Siapa kamu sekarang? Nuri? Ini adalah seekor Nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Dimanakah Nuri-Nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Pohon di dalam hutan. Bayi Nuri menetas. Ayah Nuri sekali. Bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur. Ayo, kita bersihkan. Wow. Kita telah menemukannya.
elang hidup tinggi di puncak pohon. Anak-anak elang itu sedang belajar untuk terbang. Anak elang itu sedikit takut. Ibunya memberi semangat untuk terbang. Tarik anak elang itu, jangan benturkan ke pepohonan. Belajar cara terbang, kerja yang hebat. Elang itu datang ke laut untuk mencari makanan. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Pastikan agar menemukan ikan ini. Wow, elang itu sungguh cepat. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dia menangkap seekor ikan. Fantastik. Pastikan agar menemukan ikan ini. Dan ikan lainnya lagi. Hebat, ada banyak ikan. Ayah elang telah menemukan banyak sekali makanan. Mereka senang sekali. Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan elang. Lain kali kita bermain lagi. Ini adalah seekor walet. Dia mempunyai ekor seperti gunting. Di manakah walet-walet itu? Pergi dan carilah mereka. Bayi-bayi walet, mereka membutuhkan sarang baru. Kami membutuhkan material-material ini untuk membangun rumah cabang, bulu, tanah liat, bulu, tanah liat. Cabang. Kami telah menemukan semua material yang dibutuhkan. Menakjubkan. Ayo bantu walet-walet itu membangun sarang.
Wow, betapa cantiknya sarang baru walet itu. Ayo kita hias sarang baru itu. Bulu-bulu bisa membuat sarang menjadi lebih nyaman. Letakkan bayi-bayi walet ke dalam sarang. Walet-walet suka memakan serangga.